Sorry,
Jadi bagi teman-teman yang mau belanja juga di Fenice Kendari, apa aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi. Oke, saya sudah sampai ke rumah. Sudah sampai di rumah. Jadi tadi pulang kerja, tuh saya langsung ke Femis Hijab. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru, jadi sudah bisa. Yang mau samaan dengan saya bisa langsung ke store-nya Femis Hijab. Itu store-nya ada di pertama Ahmad Dahlan, terus tuh ada di Marpoyan, terus tuh ada di Marpoyan Harapan Raya dan di Sudirman. Langsung saja saya mau tunjukin beberapa yang sudah saya beli tadi, yang dari Femis tadi. Jadi ada hijab, ada atasan, ada one set, ada tunik kali ya, tunik kayaknya ada tadi ya, ada tunik juga. Jadi pertama saya mau kasih tunjuk jilbabnya. Oke, nih ini namanya jilbab Denai KW. Jadi bagi teman-teman yang mau samaan nih, motifnya itu bagus sekali tuh. Tuh. Dan bahannya juga lumayan tebal tuh. Ini Denai KW. Jadi sebenarnya dia ada beberapa model. Jadi tadi saya lihat tuh banyak model-modelnya. Jadi teman-teman yang mau samaan, nah teman-teman bisa order atau langsung ke store-nya Femis. Jadi bagi yang teman-teman ada di Pekanbaru, langsung aja di ke store-nya. Terus tuh ada IG-nya juga. Terus ada juga kalau teman-teman yang di luar Pekanbaru itu bisa lewat Shopee. Oke, jadi tinggal klik aja Shopee pula Femis Hijab. Jadi teman-teman di situ langsung bisa pesan hijab dan baju, mau gamis, mau atasan, mau tunik, one set, ada one set rock, ada one set lana. Jadi itu saya lihat banyak. Jadi teman-teman bagi yang mau langsung ke store aja. Jadi saya nggak di endorse ya teman-teman, atau saya kenapa saya kasih tahu, jadi biar teman-teman juga tahu atau teman-teman juga bisa langsung beli. Karena saya tuh nyamannya beli di Femis itu, kakak-kakak adminnya itu kalau kita pesan lihat online itu sangat ramah, baik. Ya terus itu bahan-bahannya atau kualitas bajunya dan jilbabnya itu kualitas nomor satu, jadi bagus-bagus. Jadi terus tuh kalau kita belanja di store-nya juga, kakak-kakaknya di sana itu ramah-ramah, sopan-sopan, pokoknya baik deh. Pokoknya kalau kita kan belanja sukanya yang tempatnya yang nyaman, yaitu pelayanan juga bagus, jadi kualitas barangnya juga bagus. Jadi selain yang saya beli tadi, sudah banyak koleksi yang saya punya dari Femis. Kayak contohnya ya,
kayak baju atasan ini. Tuh, dan ini bahannya itu bahan katun rayon premium atau katun rayon twill gitu. Kurang tahu saya. Pokoknya dia adem bahannya, tuh enggak terlalu tipis. Terus tuh lihat. Ini yang terbarunya. Jadi ini bagiannya itu yang sisi kanannya itu agak lebih panjang dan ada apa nih namanya ya, lipatan-lipatannya, dan sebelah sininya itu standar ukurannya sama kayak belakangnya, dan lengannya itu kemeja. Oke. Terus tuh dia ada juga, setelah itu dia ada juga kayak gamis kayak gini nih. Gamisnya itu ada ukirannya, bordirnya tuh. Terus ada juga kayak one set, apa nih namanya, burkat tuh, cantik. Lihat, dia tebal. Dan di dalamnya juga, biasanya kan kalau kita pakai burkat itu, kalau dalamnya nggak nyaman, itu akan nggak gatal. Dan ini halus dalamnya, tuh. Dan ini one set, saya beli yang one set celana, jadi ada celananya tuh. Jadi celananya tuh ada dalamannya juga tuh, jadi sangat nyaman tuh. Nah, jadi teman-teman, selain one set burkan ini, macam-macam ada di sana. Jadi saya juga punya yang gamisnya, dan ini yang gamis burkan Koreanya. Lihat tuh detailnya, dan masih banyak yang lain kayak yang sifon. Terus yang saya pakai tadi yang di store-nya itu model katun rayon. Oke, yang selanjutnya nih yang tadi satu yang di NKW. Terus tuh ada juga yang warna apa namanya, wadah kali ya. Oke, kita coba pakai yang wadah biar teman-teman juga bisa lihat. Dia bagus dan gampang untuk dibentuk. Gampang untuk dibentuk, jadi kayak yang tadi aja kan, itu yang baru ya, itu belum disetrika, belum dicuci, jadi kayak yang gampang nih, sama juga kayak gampang itu kan, jadi bisa panjang tuh sepanjang, bisa dipendekin tuh. Nampak muka lebar saya tuh kan, cantik, jadi buat muka kita lebih cerah tuh. Oke, terus yang selanjutnya ini pasmina seruti kali ya, saya kurang paham juga kayak bahan-bahan. Bahannya jatuh, terus tuh panjangnya juga standar, dan dia ada kalau misalnya dari brand kamisnya tuh ada kamisnya tuh. Jadi saya punya beberapa ini, plisketnya juga ada, jadi jilbabnya banyak, di situ banyak varian, banyak modelnya yang terkini, ada pasmina innernya tuh, ada inner, dan ini juga innernya saya beli ya, di sana. Terus ada juga baju tidur panjang atau daster, nah, itu sudah lengkap di sana. Jadi bagi teman-teman yang pengen samaan, bisa langsung ke Famis Hijab, jadi yang terdekat di area rumah kalian. Atau di kalau di luar Pekanbaru bisa lewat IG, lewat Shopee, kayaknya lewat Shopee lebih apa. Jadi kalau mau lihat katalognya di IG-nya Famis Hijab. Oke. Kita lanjut langsung saja pakai ya. Langsung kita lanjut. Jadi ini yang sudah saya beli tadi, yang saya coba-coba di awal video tadi. Jadi saya akan kasih tunjuk satu. Ini yang pertama itu ada atasan. Terus yang atasannya dulu ya. Ini atasannya, ini yang baru masuk yang tadi. Yang model terbaru itu harganya yang ini bahannya cotton rayon juga. Entah itu cotton rayon tulle atau cotton rayon biasa. Tuh ini motif bunganya itu tuh cantik tuh ya kan, dia nimbul ini kayak apa sih, bordir ya, bordir tuh. Jadi
ininya bentuk kayak kemeja tapi kayak agak balon sedikit kali ya. Tuh. Ya kan? Dan ada kerahnya seperti ini. Ya kan? Dan dia panjangnya segini. Dan ini kan ada motif bunganya di depannya. Dan di belakangnya polos. Kan? Nah, warnanya warna hijau. Hijau muda, hijau army. Pokoknya hijau. Hijau-hijau muda. Dan harganya itu sangat murah. Jadi itu Rp133.000. Tuh. Rp133.000. Kita udah dapat atasan yang lembut, bahannya nyaman. Jadi saya itu suka bahan-bahan yang modelnya seperti ini. Ini sama kayak yang ini. Yang ini. Itu modelnya sama. Jadi hampir 75% baju saya itu yang bahannya tuh seperti ini. Ya, katun rayon. Dan ini tebal, nggak terawang. Tuh. Ya kan? Tuh. Ya, ada juga berbagai macam warnanya. Ya kan? Nanti saya akan kasih tahu teman-teman di akhir video IG-nya. Dan apa-apa saja koleksi-koleksinya. Oke, setelah ini kita lanjut lagi ke atasan berikutnya. Ini saya nggak tahu bahannya, tapi nyaman bahannya itu sangat nggak selembut yang katun tadi, tapi lembut kayak bahan wool fleece premium kali ya tuh. Dan dia kemeja, tapi kemejanya itu kerahnya seperti ini tuh, dan di depannya agak pendek tuh. Dan di belakangnya panjang. Tuh. Dan ini panjangnya sudah menutupi bagian belakang kita. Jadi aman untuk yang berhijab. Tuh. Dan ini juga harganya murah. Harganya Rp97.000. Nah. Kayaknya ini ukurannya besar. Tuh. Bahannya kan lembut sekali, nyaman. Oke, kita lanjut. Yang atas selanjutnya itu ada bahannya bahan kaos. Yang ini harganya Rp112.000. Nah, ini bahannya tuh bahan kaos. Dan ini bahan model tangannya tuh kayak balon gitu, dan seperti ini trompet. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau beli dan gak suka ada trompetnya, ini teman-teman bisa masukkan ke dalam, cari deh dia balon tuh, ya kan. Dan ini gak panjang sih, pas tuh panjangnya segitu tuh. Ini bahannya adem, lembut, kaosnya tuh nyaman, nyerap keringat. Tuh. Ini sangat nyaman sekali. Tuh. Dan ini sangat besar. Tuh. Ya kan? Oke. Kita lanjut ke tunik, namanya tunik mix color. Iya. Itu saya nama ini aja. Karena dia ini bahannya balik lagi ke katun rayon, tapi kayaknya katun rayonnya agak lebih gimana ya, agak lebih tebal, lihat lebih premium, lihat dari ininya, apa namanya, kancingnya tuh. Jadi di sini warna ungu atau warna lilac, terus di sini tuh warna pink atau orange. Terus di sininya warna biru, sini lagi, dan belakangnya itu polos. Dia udah sama yang peng belakangnya tuh panjang, dan di depannya itu pendek. Tuh, ya kan? Cantik kan? Manis. Kalau dipakai, sangat luar biasa. Tuh.
Dan ini tuh harganya 117.000. Tuh ada sakunya. Oke, yang terakhir itu saya beli one set tadi. Oops, jatuh. Oke, ini yang pertama dia ada beltnya. Tuh. Dia ini bahannya bahan satin, satin premium, lihat. Tuh. Ini ada beltnya panjang. Tuh. Bajunya ini kayak kimono gitu. Katanya model Nagita, saya nggak tahu. Itu harganya 178.000. Tuh. Model blazer kayak gitu. Tuh. Dan ini juga besar. Tuh, ini model tangannya. Ada belahannya. Nah, ada kancingnya. Kancingnya cantik. Tuh, saya ini warna mocha coklat. Kurang tahu juga saya di warnanya. Jadi kalau warnanya jadi bisa dipakai formal atau non formal tuh. Nah, ini kan bajunya. Dan ini celananya. Lihat, celananya itu sininya karet. Nah, ada sakunya. Terbalik. Sakunya satu ya. Oh ya. Sakunya satu. Tuh. Dan itu lumayan dalam tuh. Oke, tadi sudah lihat ada saku, ya sakunya tuh cuma satu di satu sisi, dan di sebelahnya tuh nggak ada, polos. Jadi celananya tuh panjang, tuh, dan ini nyaman, besar, tuh, bahannya tuh nyaman, dan ini nggak gampang pecah ya teman-teman tuh. Oke, segini saja review saya. Belanja tadi di Famis Hijab. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum, teman-teman. Oke, teman-teman, ini yang IG Famis Hijabnya. Jadi teman-teman yang ada di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru bisa langsung cek di IG-nya. Jadi kalian bisa pantau barang-barang yang baru. Itu apa-apa saja. Tuh banyak kan, ada atasan, ada one set. Tuh, dia masih ada lagi di bawahnya. Tuh ada batik. Tuh ada gamis. Tuh cantik-cantik, bahannya bagus. Tuh warnanya juga bagus, cerah di muka. Tuh. Jadi bagi teman-teman yang minat, tuh jadi ada linknya. Tuh, yang mau order langsung aja teman-teman klik langsung deh, teman-teman bisa pesan atau melalui Shopee. Oke, teman-teman.